video yang ada di dalamnya silahkan dicermati soal-soalnya. Kemudian kamu lihat referensinya di buku dan juga di video-video yang lain. Lalu dijawab dan disimpulkan dari apa yang saya tanyakan. Dalam pembelajaran fikih berbasis IT, kira-kira ada yang ngantuk enggak? Ya. Seneng enggak? Seneng. Ya, berarti ini sebuah suasana yang baru. Ya. Kalian mengerjakan fikih berbasis IT langsung di tempat. Ya. Silakan, apa yang menjadi tugasnya dikerjakan. Bukunya ditelaah, pertanyaannya dicermati, kamu pelajari, silakan dijawab di komentar sana. Ngeninggeran satu aja, aku tidak ingin banyak tak mbak.